Dari informasi SEA Games pemirsa, laga tim U23 Singapura kontra Laos di partai pertama grup B sepak bola putra SEA Games 2021 berakhir dramatis. Sempat tertinggal 2-0, Singapura berhasil memaksa hasil akhir imbang 2-2. Singapura bermain imbang 2-2 lawan Laos dalam laga pembuka grup B SEA Games 2021 di Stadion Tin Rong Namdin. Laos unggul di menit 15. Tembakan keras Eka Mai Erat Sacak berhasil menggetarkan gawang The Young Lions. Setelahnya, laga terus berjalan sengit. Namun tak ada lagi gol tercipta hingga babak pertama berakhir. Di babak kedua, Laos makin di atas angin. Umpan terobosan rekan setim diselesaikan Choni Wen Paser dengan tembakan keras yang mengubah skor menjadi 2-0. Singapura baru bisa memperkecil kedudukan di menit 88. Tembakan keras Glenn Kueh dalam kotak penalti memanfaatkan bola muntah membuat skor 1-2. Laga menjadi dramatis di menit-menit akhir masa injury time. Tendangan lambung Jordan Emavive membuat Singapura samakan kedudukan jadi 2-2. Usai gol tersebut, laga pun berakhir dan Singapura versus Laos berakhir tanpa pemenang.